Ya, kita supaya kan ada sedikit lah untuk merubah utang kita yang telah dimakan api kemarin itu. Nah, kan begitu. Jadi supaya ada penghijau lah di dekat lahan atau di dekat desa kita, kan begitu. Nah, karena buah-buahan itu barang yang dimakan kan, buah yang ditanam itu, maksudnya pohon itu, hasilnya saya jual untuk keperluan ekonomi saya sehari-hari. Sebelum penanaman itu utangnya itu memang udah, istilahnya udah tandus lah, istilahnya tidak ada kayu lagi, kayak yang macam gini lah yang kami tanam ini. Utangnya masih gandus gitu lah, rawa gitu maksudnya, belum tidak ada pohon-pohon gitu maksudnya. Sekarang ini keadaan hutan udah cukup luar biasa lah hijaunya. Di waktu udah menjayat, apa jayat kayak kemarin itu? Pertama-tama yang nanam. Waktu laborisasi yang di pertama, 2012. Ah, 6 hektar setengah. Kegiatan penanaman ini sangat membantu ekonomi, perekonomian saya. Istilahnya itu kan pekerjaan kita kan udah ada lah yang dikasihkan dari klinik tuh, kan begitu. Nah, karena buah-buahan itu barang yang dimakan kan, buah yang ditanam itu, maksudnya pohon itu, hasilnya saya jual untuk keperluan ekonomi saya sehari-hari. Harap kedepannya untuk reboisasi yang kami tanam ini supaya berhasil lah untuk kita, kan begitu. Mudah-mudahan tahun depan ada penanaman lagi, itu maksud saya. Ya, itu membantu pekerjaan kami di lahan.